hari ulang tahun Polri dan hari ulang tahun Korsamik. Biasanya itu di SK-kan oleh Pak Bupati. Akan tetapi memang Hari Guru Nasional ini sebelumnya juga tidak hanya PGRI, jadi kepada pendidikan secara umum. Masuk ke dalam itu tersebut kepada yang pertama, Bapak, Ketua, kepada Pak Ketua PGRI Kabupaten Tangerang, saya mohon menyampaikan harapan dan aspirasi. Rakor ya, rapat koordinasi nasional yang kemarin berlangsung dari jam 7 tag ya Pak Edi barangkali dari jam 7 sampai jam 4 alhamdulillah banyak sekali IKI sedikit terperangah, sedikit agak apa namanya ciut, dan sedikit kita merasa ada di apa namanya sisi baduy ya, karena kemarin sedikit saja menyikapi paparan yang diungkapkan oleh PGRI Provinsi Kepulauan Riau ya, yang semuanya sudah apa namanya itu barangkali nanti kalau memang ini kita bisa mengadaptasi dan mengadopsi, bahkan ya tidak menutup kemungkinan kita juga bisa namanya hadir ke sana ya, bagaimana nih korelasinya dengan apa pengakuan kita sebagai anggota dan termasuk pada ketertiban untuk apa namanya kewajiban anggota, yaitu apa namanya iuran ya, karena kemarin saya ada laporan ya Pak Wakil ya Pak Bupi ya membuat video kegiatan PGRI Indonesia ya paling lama 7 November ya. Harapan-harapan ke depan ya seperti itu, jadi tolong nanti tim apa namanya sekjen kokom ya sudah membuat rangkum membuat video kegiatan PGRI Indonesia ya. Lalu mohon juga nanti disampaikan pada hari ini kita diberikan waktu justru sampai bulan Desember ya. Kami kocap ini ya, kocap ini Desember itu sudah harus selesai ya kan? Nah itu makanya kita nanti tolong disosialisasikan. Kenapa saya sampaikan di hari ini, biar kita tersosialisasi dan bisa dimanfaatkan kurun waktu ini, nanti kita akan membahas tentang yang lain-lain ya. Tapi berkalian dari persatuan dulu, nah ini memang bukan hanya di tatanan kabupaten ya, di pengurus besar pun sekarang ini memang banyak organisasi yang diganggu ya, dikerdilkan ya, apa namanya rencana itu ya, tapi juga perlu apa namanya kemarin ada beberapa yang tidak saya share yang menolak lupa ya dari organisasi PGRI ya gitu. Dan tentu nanti teknis untuk kegiatan-kegiatan ini ya, paling tidak saya ingin selain daripada yang tadi dari bawah ini memang yang terbuka ya Pak Ketua, mohon nanti kalau memang yang informasi buat PGRI dalam rangka
waktu singkat di dalam perjalanan ke Malaysia. Hari ini sudah tanggal 4, mungkin hanya 21 hari lagi untuk pelaksanaan tersebut terjadi di dalam dunia yang saat ini sedang jalan. Rekan-rekan semua yang kita sampaikan pertama sebelum fokus kepada insiden kegiatan, saya ingin sampaikan bahwa PGRI sebagai kandung yang sebelumnya merupakan satu perjuangan yang tidak pernah berhenti. Dari awal kemerdekaan PGRI sampai sekarang tetap aktif dan dengan anggota yang begitu banyak di seluruh Indonesia. Tentunya menjadi pengurus PGRI juga itu adalah sebuah panggilan. 10 orang yang membuat kali 500 kata, nah ini sudah jadi antologi yang luar biasa dan menjadi satu produk dari PGRI kepada Tangerang yang bisa dibaca oleh teman-teman. Kesana pikirannya. Tapi saya dapat kabar dari Pak Sekum bahwa sudah bicara dengan Pak Jakob. Rasanya paling itu Pak, tuh orangnya tuh. Rasanya agak semaya. Memang menulis itu satu pekerjaan yang tidak mudah. Jadi ketika H-2, H-3 itu bendera sudah terpasang dan mulai gelombang juga raksa sampai di sini, bahkan diikuti oleh tingkat cabang misalnya dengan sepanduknya di masing-masing sekolah. Kalau misalnya ketua cabang PGRI tidak bisa menginstruksikan, pakailah tangan dinas pendidikan untuk menyampaikan kepada pendidikan menengah agar setiap sekolah sudah dilaksanakan oleh PP PGRI. Dan kita juga bisa, hanya waktunya tinggal 20 hari. Bagaimana dengan pembicaranya, bagaimana dengan kesanggupan Pak Kepala Dinas untuk menjadi keynote speaker-nya atau siapa atau bupati. Nah tentunya ini harus cepatnya. Dan yang terakhir, kita bikin ramai-ramai guru, bupati sampai ke bupati untuk menyampaikan selamat untuk PGRI-nya. Nah, sudah ada resmi. Begitu juga dengan kabupati. Mau enggak dia diwawancara oleh kita? Ya saya pakai job yang gratisan, Pak Ketua, itu hanya 40 menit. Enggak bisa lama. Nah, jadi perlu kita kerjasama dengan Pustikom apa itu kita namanya? Kominfo. Oh, Kominfo ya. Yeah. Kita kerjasama agar bisa kita berada di satu tempat, sok diskusi tentang semua bisa berjalan dengan lancar. Kedua, kalau dananya ada. Ya, kalau dananya ada, hanya mimpi nantinya. Oleh karena itu, teman-teman yang berada di bidang dan Kang Sofianto, Kang Sofianto, pengurus PGRI Cabang Legok. Kemudian Kang Kang SK yang tertunda. Minjem duit petirula. JSK atau pendek bulan. Koordinatornya Kang Edi. Nanti bisa nanti kita paparkan setelah makan siang saja karena waktunya sore. Kemudian lomba menulis proposal-proposal yang kita keluarkan melalui Wakil Ketua Bunda Wijayana. Pertama ke BJB, BPR dan Pak Gubernur. Salah satu program yang akan diselenggarakan oleh PGRI dalam menyambut hari ulang tahunnya yang ke-75 dalam sejarah dalam perayaan tahun ini akan diselenggarakan beberapa kegiatan, salah satu di antaranya lomba menulis. Ini merupakan hal yang baru diselenggarakan oleh PGRI Kabupaten Tangerang dalam suasana COVID-19 ini dengan tema gerakan sekolah menyenangkan melalui belajar dari rumah dengan moto guru sehat, guru kuat. Yang merasa sebagai guru di Kabupaten Tangerang dipersilakan untuk ikut serta mengikuti lomba menulis ini dengan ketentuan yang sudah dipublikasikan
melalui sosial media. Panitia berharap seluruh komponen guru yang ada di Kabupaten Tangerang bisa berpartisipasi dalam kegiatan hari ulang tahun ini, antara lain dengan mengikuti lomba menulis. Mudah-mudahan suatu saat di Kabupaten Tangerang bisa lahir-lahir penulis profesional, khususnya dari kalangan guru. Demikian, terima kasih atas apresiasinya. Wassalamualaikum.